Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah minggu ni kita tengok pada sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Kita nak tahu bagaimana sifat-sifat orang yang tidak beriman tersebut. Baik, pertamanya, sifat orang yang tidak beriman pada qada dan qadar ni, dia menjadi orang yang sombong. Sebab apa? Dia merasa kejayaan yang dia buat tu, kejayaan yang dia capai, dia adalah hasil daripada usaha dia sendiri tanpa bantuan daripada Allah. Jadi dia langsung tak ada pergantungan kepada Allah dan langsung tidak berdoa memohon kepada Allah. Jadi itu antara sifat orang yang tidak beriman pada qada dan qadar. Baik, yang kedua, dia ni susah ataupun tidak bersyukur dan tidak redha atas segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiganya, menjadi seorang yang malas dan juga ia sering nak minta bantuan daripada orang lain. Mengharapkan bantuan daripada orang lain. Yang keempat, jadi dia ni sifat dia serah bulat-bulat kepada nasib dia sahaja. Contohnya, dia belajar, dia pun rasa setakat tu je. Jadi dia tak usaha lebih. Jadi dia serah je. Perperiksaan je setara mana, result tu setara mana, keputusan cancer tu setara mana. Jadi dia serah kepada nasib semata-mata. Jadi tanpa dia berusaha gigih dan berdoa, bertawakal. Baik, kita tengok sedikit kisah Nabi Ayub alaihissalam daripada kita nak tahu daripada konsep qada dan qadar. Macam mana Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam terhadap qada dan qadar dan keimanan Nabi Ayub alaihissalam terhadap qada dan qadar yang telah Allah tentukan kepada baginda. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ni seorang yang kaya, yang ada kebun, ada ladang, ada kemewahan. Jadi sehingga ke dia ni kaya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi iblis pun marahlah sebab tak boleh hasut dia. Sehingga ke iblis ni gi bakar, gi hancur ke segala harta benda Nabi Ayub AS. Jadi semua kebun, tanah, tanaman, ternakan Nabi Ayub AS dimusnah ke dan menjadi kering, jadi diserang wabak. Jadi musnah mati belakang. Tanaman, harta benda, ternak ke. Jadi semua tu musnah. Tapi semua yang menimpa Nabi Ayub tidak menjadikan Nabi Ayub itu, kemewahan yang hilang itu tidak menjadikan dia kufur. Tidak menjadikan Nabi Ayub gusar. Bahkan Nabi Ayub AS semakin tekun beribadah kepada Allah. Semakin tekun bersujud kepada Allah. Jadi sedikit pun dia tak takut atau kecewa dengan apa yang terjadi. Dan tak termakan dengan hasutan iblis. Yang iblis nak menjadikan Nabi Ayub ni marah kepada Allah. Tidak menjadikan Nabi Ayub AS sedemikian. Jadi imannya diuji lagi dengan kematian semua anaknya. Nabi Ayub AS diuji pula dengan kematian semua anaknya. Jadi baginda pun tetap berkata Allah yang memberi nikmat. Jadi Allah pula yang berhak menarik nikmat tu. Allah berhak juga ambil balik hak dia bagi. Jadi Nabi Ayub AS lepas tu ada pula diuji lagi dengan penyakit kudis yang terkena pada bahagia tubuhnya. Penyakit kudis tu penyakit kudis yang berbahaya. Jadi sangat menyakitkan. Tapi Nabi Ayub AS tetap juga redha. Jadi keimanan dia juga tetap menebal. Keyakinan dia juga tetap yakin, bertambah yakin kepada Allah. Pelik deh berbanding kalau kita diuji dengan benda-benda gini yang sangat mencabar. Jadi siapalah orang kampung mengusir Nabi Ayub AS dan isteri Nabi Ayub AS sendiri meninggalkan Nabi Ayub AS. Jadi lepas daripada ujian tu, lulus semua ujian Nabi Ayub AS, lepas tu Allah tetap mengembalikan. Allah tetap mengembalikan balik kemewahan. Lepas lama kemudian tu Nabi Ayub diberikan kemewahan semula dan isteri dia diberi tubuh badan yang sihat dan isteri kembali ke pangkuannya. Jadi baginda itu tetap dan tabah menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya habib al-qalbi, ya khair al-baraya, ya lidi.